Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum KDJK di pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang routing. Apa itu routing? Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routing berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar dapat mengirim paket data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis routing. Routing terbagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh admin jaringan. Sedangkan dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Nah, pada dynamic routing terdapat tiga macam, yaitu RIP, EIGRP, dan OSPF. Nah, oke, sekian penjelasan singkat tentang materi routing. Selanjutnya, kita akan masuk ke praktikumnya. Silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian, kita akan membuat static routing terlebih dahulu, yaitu dengan perangkat menggunakan dua router dan dua switch. Nah, untuk masing-masing router di sini saya memberikan dua komputer atau laptop. Saja kita hubungkan router antar router menggunakan kabel cross. Nah, di sini saya menggunakan ether yang kosong-kosong untuk menghubungkan router antar router. Sedangkan untuk router ke switch, saya menggunakan kabel strike di ether 01. Kita hubungkan semuanya. Apabila semua sudah terhubung, selanjutnya kita akan menyetting IP pada router satu terlebih dahulu. Saja masuk pada menu config. Nah, pada ether 00 kita hidupkan terlebih dahulu. Setelah itu kasih IP yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.1.1 untuk menghubungkan router antar routernya. Sedangkan untuk router ke komputer, di sini saya juga menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.10.1. Kemudian setting juga di router yang satunya. Nah, untuk pada ether 00 yang di router pertama tadi kan menggunakan IP 192.168.1.1. Nah, pada router kedua ini menggunakan 192.168.1.2. Untuk router ke komputernya, di sini saya menggunakan IP 192.168.20.1. Saja kita setting IP yang di komputer. Masuk ke menu desktop, IP konfigurasi. Saja kita kasih IP 192.168.10.2. Nah, pada default gateway-nya kita kasih 192.168.10.1. Ini IP di mana yang diberikan router ke komputer tadi. Setting juga komputer yang satunya, yaitu dengan IP 192.168.10.3 dengan gateway 192.168.10.1. Untuk komputer
yang di router 2 kita kasih IP 192.168.20.2. Default gateway-nya 192.168.20.1. Apabila semua router dan komputer sudah disetting IP, maka selanjutnya kita akan menyetting routing. Yang pertama kita setting dulu di router yang pertama. Nah, untuk routing statik ini itu terdapat dua cara, yaitu melalui GUI dan juga CLI. Nah, untuk router yang pertama di sini saya akan mempraktekkan dengan GUI terlebih dahulu. Selanjutnya di router yang kedua kita akan menggunakan yang CLI. Nah, masuk ke routernya pada menu statik. Pada bagian network, kasih network komputer yang berada di router kedua, yaitu 192.168.20.0 dengan paketnya, yaitu 255.255.255.0. Untuk netopnya yaitu IP di router yang kedua, yaitu 192.168.255.255. Kemudian kita tambah. Selanjutnya kita konfigurasi di router yang kedua menggunakan CLI. Komennya yaitu IP, port, kemudian network dari komputer di router 1 itu 192.168.10.0, kemudian netmask-nya, lalu IP yang berada di router pertama yaitu 192.168.1.1. Untuk langkah pengujiannya yaitu kita menggunakan ping antar PC dari PC di router 1 ke PC router 2. Buka command prompt-nya. Kita coba ping yang sama router terlebih dahulu, yaitu 192.168.10.3. Nah, di sini komputer antar router sudah terhubung. Selanjutnya kita coba di komputer router 1 dengan komputer di router 2. Kita ping 192.168.20.2. Nah, di sini masih terjadi request timeout. Kita coba ulangi sekali lagi aja. Nah, apabila sudah repair from T ini, maka routing static sudah bisa digunakan atau sudah bisa berjalan. Terus selanjutnya kita akan membuat yang dynamic routing, yaitu RIP. Nah, jadi saya sudah membuat topologinya sama seperti static routing tadi, cuma yang membedakan yaitu untuk antar routernya di sini semua gunakan kelas A dengan IP 10.10.10.1. Sedangkan router ke komputer menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.101 dan juga 192.168.201. Pada routing RIP ini juga ada dua cara, yaitu menggunakan GUI dan juga CLI. Untuk penggunaan GUI-nya, masuk ke routernya di menu config, lalu pilih yang RIP. Nah, pada network ini, kasihkan IP komputer yang di router 1, yaitu 192.168.100, dan juga network IP pada router yang pertama, yaitu 10.0.0.0. Kemudian kita add. Nah, untuk router yang kedua
kita akan mencoba menggunakan menu cell I. Ketikkan router rip, lalu network, kemudian network dari komputer yang berada di router kedua, yaitu 192.168.200.0, dan juga network pada router yang kedua, yaitu 10.0.0.0. Selanjutnya untuk langkah pengujiannya, sama seperti routing statik tadi, kita menggunakan ping, ping antar router dan ping sesama router. Itu yang pertama, kita ping komputer antar komputer yang sesama router terlebih dahulu. Ping 192.168.100.3. Nah, untuk yang antar komputer sudah bisa. Selanjutnya kita coba ping dari komputer di router 1 ke komputer di router 2. Untuk IP-nya 192.168.200.2. Nah, untuk ping dari komputer router 1 ke komputer di router 2 sudah di perform, maka routing dinamik menggunakan RIP sudah berhasil. Terus selanjutnya yaitu EIGRP. Nah, di sini saya juga menggunakan IP yang berbeda. Untuk router antar router saya menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.10.1. Sedangkan router ke komputer, di sini saya menggunakan kelas C, yaitu 192.168.12. Pada routing EIGRP ini hanya ada satu cara, yaitu menggunakan CLI. Nah, selanjutnya masuk pada router yang pertama, ke menu CLI, kita setting konfigurasinya. Route EIGRP 10. Kemudian ketikkan network pada komputer yang berada di router 1, itu network 192.168.1.0. Kemudian network pada router yang pertama, yaitu 172.16.0.0. Nah, selanjutnya masuk ke router yang kedua, ke menu CLI, lalu ketikkan route EIGRP 10, kemudian ketikkan network IP pada komputer di router kedua, yaitu 192.168.2.0. Kemudian network pada routernya, yaitu 172.16.10.2. Untuk langkah pengujiannya, kita menggunakan ping sama seperti routingnya sebelumnya. Kita coba dulu yang antar satu router, ping 192.168.1.3. Nah, untuk yang satu router sudah terkoneksi. Selanjutnya kita coba yang di komputer di router 2. Dua, untuk IP-nya yaitu 2.2. Ping dari komputer di router 1 ke komputer di router 2 sudah replatform, maka
routing EIQRP ini sudah berhasil. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, OSPF. Pada settingan routing OSPF ini terdapat pada CLI saja, sama seperti routing yang EIQRP. Untuk langkah konfigurasi routingnya, buka router yang pertama ke menu CLI. Kita hidupkan terlebih dahulu. Masuk ke konfigurasinya, konfigurasi terminal. Selanjutnya ketikkan route OSPF 10. Kemudian ketikkan network IP di komputer yang berada di router 1, yaitu 192.168.20.0. Kemudian ketikkan nextmasknya, tapi dengan terbalik. Misalnya 255.255.255.0 menjadi 0.0.0.255. Lalu area 10. Lalu ketikkan lagi network pada router yang pertama, yaitu 192.168.10.0. Netmasknya yaitu 0.0.0.255. Area 10. Selanjutnya ke router yang kedua, kita lakukan konfigurasi seperti di router yang pertama. Ketikkan route OSPF 10, lalu network pada komputer yang berada di router 2, yaitu 192.168.30.0, dan juga netmasknya dengan terbalik. Kemudian area 10. Kemudian network pada IP di router yang kedua, yaitu 192.168.10.0, dan netmasknya area 10. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah konfigurasi OSPF ini berhasil atau tidak dengan cara melakukan ping. Kita coba dulu yang antar komputer yang sama satu router. Kemudian kita coba komputer 1 di router 1 ke komputer yang berada di router kedua. 168.32. Nah, di sini dapat dilihat sudah reply form, maka konfigurasi routing OSPF sudah berhasil. Oke, sekian untuk praktikum routing ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.